Dreamers Radio number one streaming radio in Indonesia. Halo Dreamers, showcase hari ini bersama dengan Naura. Dan di hari ini Naura tidak sendirian, sudah bersama salah satu penyanyi yang pastinya ini sudah sudah dikenal sekali ya, sudah senior juga pastinya. Dan hari ini sudah bersama dengan Darah Biru di sini. Selamat siang Mbak. Selamat siang Kak. Hari ini kedatangan Darah Biru, dan Darah Biru ini adalah duo terbaru di Indonesia Tapi sayang sekali dari Kak Sarahnya lagi ada urusan keluarga, jadi saya wakilkan. Iya, jadi dari Kak Dasmon ya? Kak Damon. Nah, hari ini bersama dengan Kak Damon bakal ngobrol-ngobrol untuk Darah Biru dan juga lagu terbarunya yang berjudul Percuma. Hari ini bersama dengan Darah Biru, mungkin dari Dreamers baru pertama kali mendengar ya Darah Biru gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya mendengar dari namanya Kak Sarah, lalu juga namanya Kak Damon, pasti gitu kan ada beberapa yang sudah merasa tidak asing lagi gitu. Tapi dengan proyek kita masing-masing yang dulu. Betul. Tapi mungkin boleh dijelaskan Darah Biru itu awal mulanya gimana sih akhirnya membentuk Darah Biru? Oke, awal mulanya itu 2012-2013. Ya. Di studio saya waktu itu saya belum di Haji Nawawi, saya di Kemanggisan Selipi. Udah kita bikin sekitar 5 lagu. Terus lagi-lagi karena Sarah ada urusan keluarga jadi terhenti project itu. Baru nyambung kalau gak salah dia baru nikah apa saat itu apa sudah nikah, pokoknya dia ada urusan keluarganya itu inilah apa namanya kodrat wanita biasa melahirkan apa apa nah terus tiba-tiba saya iseng nih lagi dengerin di hardisk komputer saya, ih ini ada proyek yang dulu ya, nah gitu, nah itu 2018-2019, nah terus saya DM dia, gitu, Sar, DM tuh, Sar, gimana lu apa kabar gini, oh ya balik mas, gimana masih nyanyi nggak? Oh iya mau mas, soalnya anakku udah gede-gede ya udah. Gimana kita atur fast forward baru terlaksananya tahun 2022 saya kebut. Selesai sampai mixing mastering ada video klip November 2023 rilis 28 Desember 2023. Jadi saya kebut. Jadi rencananya awalnya cuma mau bikin single. Awalnya. Ya kan. 2022 akhir 2022 kita keluar single nih. Nah udah Januari karena kepotong liburan segala macam. Azhar, kita bikin EP aja ya, mini album. Udah molor lagi nih. Manjang lagi. Begitu pertengahan 2023. Tanggung nih Sar, gimana kalau kita album aja kan, soalnya semuanya banyak kayak single gitu. Udah akhirnya kebut lagi ya, itulah pokoknya total video klip selesai itu November, selesai bikin video klip November, akhir tayangnya 28 Desember. Wow, 2023. Perjalanannya panjang banget dari Darah Biru gitu ya. Maksudnya sempat ada liburnya dulu gitu istilahnya ya. Iya, 10 tahun ada. Tapi waktu pas lama ada jeda waktu itu, tapi dari Kak Damon sama Kak Sarah sebenarnya keep contact gitu enggak sih? Enggak. Jadi bener-bener kontakannya itu pas lewat DM itu ya? DM itu 2018 something gitu, karena saya pas lagi komputer cek-cek hardisk yang lama. Kan ada tulisannya unfinished project 1, 2, 3, 4, ini ada gue sama Sarah nih ya kan? Terus dengerin, wah dikeluarin sekarang lucu nih, udah terus langsung, oh ya apa yang ada DM gitu. Oh makanya lewat DM, nah, spontan gitu ya? Gak ada nomornya. Oke, dari situ berarti baru minta nomor? Baru, setelah 10 tahun setelah 10 tahun baru terjadi itu itu 2018-2019 Tapi sebenarnya berarti kenal udah lama ya kak ya? 2012 mulai bikin, saya dikenalin Sarah tuh sama salah satu produser musik bukan major label, nggak usah disebut namanya, pokoknya produser zaman kan kalau produser sekarang sama produser tahun 90-an beda kan? Nah ini produser tahun 90-an nih. Itu kabarnya kan dia juga banyak urusan lagu-lagu papa kan. Oh. Nah,
Lu nah dia ngomong kukil. Mon, kayaknya lu cocok nih sama ini anak. Ada ntar gue kenalin gitu. Kenalin lah kita ngumpul ngopi-ngopi gitu kan. Nah itu 2010-2011 nanti. Ya zaman dulu. Jadi awal mulai dari situ ya. Tapi kalau misalnya untuk nama Darah Biru sendiri gitu, tadi aku sempat baca press release-nya, tapi ternyata itu tuh gabungan dari nama Kak Damon dan Kak Sarah ya? Iya. Darah Biru, apa sih Kak? Damon Sarah bikin baru. Nah, itu unik banget gitu loh. Kayak bisa-bisanya terbentuk menjadi Darah Biru. Lagi-lagi kita bakal ngobrolin untuk lagu Darah Biru yang terbaru yang judulnya Percuma. Iya. Berarti ini adalah salah satu lagu dari album terbaru ya? Yeah. Kalau untuk judul albumnya itu sebenarnya apa sih Kak? Judul albumnya self-titled Darah Biru. Self-titled, oh Darah Biru, alright. Itu berarti total ada berapa lagu kan situ? Sembilan lagu. Sembilan. Berarti itu ada lagu terbaru atau lagu yang unfinished project? Yang dari 2013 ya. Itu ada ya, ada ya unfinished. Nah saya lupa berapa, 2 atau 3. Tapi kita bikin ulang. Oh di rearrange gitu. Iya kita bikin ulang semua jadi 2002. Jadi nggak pakai berbunyian yang kita bikin 2013. Oh menyesuaikan kah dengan zaman? Dengan yang sekarang ya, rada beda sama yang 2013. Dan untuk lagu Percuma gitu. Ini sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih Kak Damon? Percuma bercerita tentang percuma ya sesuai liriknya. Jadi bahasa apa nih? Kayak gimana nih bahasanya nih? Percuma maksudnya memang kalau kita nggak bisa kompak, kalau kita tidak bisa saling silang satu sama lain, baik itu partner hidup, baik itu teman, bapak, udahlah semua ini percuma. Jadi percuma aja gitu ya. Biarin gue asik aja dengan diri gue sendiri untuk melangkah lebih baik gitu loh. Wow, berarti lagu ini memang gak harus menerus tentang cinta juga gitu. Enggak. Dengarnya ya, mengartikannya seperti itu. Nah, saya sempat ngobrol sama Sarah gini. Sarah, saya gak tahu ya, mungkin karena saya dari keluarga musisi atau saya juga banyak belajar melihat lirik dari Kus bersaudara. Gimana kalau kita bikin lirik yang empowering? Maksudnya misalnya pun lagu cinta, jangan cinta yang sakit hati, aku ditinggal aku sedih. Nah, kan cinta yang sudah selesai misalnya, ya udah. Kita harus, nah saya baru bahas sama adik saya tadi yang ngomong, kita harus move on gini. Maksudnya itu gitu. Oke, cinta tapi cinta yang mau cinta yang happy ending atau cinta yang gagal, yang penting ya udah what next? Gitu loh. Untuk proyek terdekat dari Darah Biru ada apa Kak? Masih promo media radio gitu ya. Terus ya paling off air di kafe karena konsepnya kan memang masih promo. Nah, ini kan karena Darah Biru gitu kan, mungkin baru banyak yang mendengar juga. Baru kan, betul. Gitu kan. Kalau gitu, kadang mau coba kasih ke kita alasan out of the box, kenapa harus banget dengerin lagu Darah Biru. Ini aja sih, mungkin pendengarnya Dreamers, mungkin kali bisa didengerin untuk ada pilihan musik yang baru. Karena kan Indonesia cukup maju nih kan filmnya, musiknya sekarang sama zamannya ya kan. Nah ini bisa menjadi satu pilihan yang untuk didengar, itu aja sih. Dan di dalamnya itu ada berbagai macam lirik, ada yang empowering, ada mengenai ketuhanan, ada mengenai marah-marah yang percuma itu kan, yang percuma marah-marah. Kalau kita manusia tentang kayak filosofi, kalau beautiful itu tentang kita semua tuh cakep, kita semua tuh baik, hatinya tuh cantik, jangan down, nah itu ada judulnya beautiful. Terus ada lagi satu lagi judulnya lautan kenangan ya kan. Nah itu cinta tapi ya
yang temen gue ada di sini nih yang nemenin gue untuk empowering gue gitu. Wah, untuk move on gitu. Ya? Banyak gitu. Jadi kali-kali gitu sih. Jadi bisa menyelesaikan semua masalah hidupku. Iya. Ada satu remake juga, dua remake dari lagu Papa kan yang yang satu yang religi, yang religi tadi saya sudah ngomong sama Mbak mau rilis pas bulan Ramadan. Bulan Ramadan sama satu lagi yang apa judulnya? Kembali ke Jakarta. Ke Jakarta aku kan kembali. Tapi musiknya musik sekarang. Bukan yang ya musik sekarang gitu, kita berusaha bikin kayak musik sekarang. Banyak jadi pilihannya. Pilihannya banyak ya. Yang monggo didengar suka atau enggak suka ya. Dari waktu nih semuanya ada. Oke, kalau ada buat kalau misalnya Dreamers mau dengerin lagu Daerah Biru bisa dengerin di mana sih? Bisa didengerin di biasa digital platform semua sudah ada. Nah, kita belum ada belum ada rencana untuk rilis fisik. Karena memang kita juga belum punya manajemen kan, karena selama ini kan masih kita berdua yang ngatur ini itunya selama ini kan. Jadi ya udah kita fokusnya satu-satu. Mungkin kalau udah ada manajer, udah ada apa. Sorry, banyak juga yang nanyain ada rilis fisiknya enggak? Ada rilis fisiknya enggak gitu. Nah, kita enggak ada manpowernya, Mbak. Belum ada manpower ya. Jadi ya tahu diri dulu aja deh. Gitu. Tahu kapasitas. Betul. Nah, juga yang paling penting adalah untuk Dreamers jangan lupa di request lagu Darah Biru Percuma ya. Dan juga tadi kita manusia juga kayak oke banget. Juga gue. Jangan lupa di request yang banyak-banyak di siaran Dreamers hari ini dan mungkin untuk Dreamers siaran Dreamers yang selanjutnya ya. Dan juga kalau misalnya Instagramnya Darah Biru ada di mana? Darah Biru Duo. Yeah. Nah, bisa di follow dan di tag juga kalau misalnya lagi dengerin lagunya. Siap. Yeah. Story segala macam. Makasih banyak ada Mon udah main-main ke Dreamers hari ini. Nanti kalau misalnya Darah Biru ada rilis single lagi jangan lupa main sini ya. Bareng sama Kasara wajib ya. Yeah. Biar lebih seru lagi nanti ngobrolnya. Iya. Oke, Dreamers hari ini thank you banget udah dengerin showcase hari ini dan pastinya ya biar lebih lengkap lagi kita bakal dengerin sama-sama lagu dari Darah Biru yang judulnya Percuma.